Masa buruh dan mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Masa terpusat di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, polisi melakukan pengamanan di lokasi. Kabak Opolres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga Dimastama mengatakan sekitar 6.000 personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan demo. Pihak kepolisian juga akan berjaga di titik yang menjadi pusat massa aksi. Demonstrasi berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai dan petugas kepolisian menyiapkan pengalihan arus di sekitar lokasi demo. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata.